وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل هذا اليوم لنا لا علينا آمين وروينا في قال المصنف ونفعنا إن شاء الله بعلومه في دارين آمين أبي سندنا المتصل إليه قال وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت أميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولين عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. Ini kalau kita dalam keadaan susah, ulang-ulangi kalimat Allah Allah Rabbi la syarikalah, Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ada sebagian lafaz Allah Allah Rabbi la syarikalah, itu terus-terus diulangi Allah 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 Rabbi la usyriku bihi syai'a. Di sini ada sebagian lafaz mengatakan Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a, Allah Allah Rabbi la syarikalah. Itu kalimat mengeluarkan orang dari kesusahan. Kesusahan itu bisa saja menimpa siapapun, sama saja dengan kesenangan. Kesenangan pun dapat datang, bisa datang kepada siapapun. Biasanya maba'adal usri yusra, biasanya maba'adal dik al-farat, maba'adadik ilal faraj, yakni kesenangan. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada salah seorang sahabat perempuan namanya Asma, dia diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimat tatkala mendapat cobaan au indal karbi, itu mendapat cobaan dia disuruh baca Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Coba Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a, atau Allah Allah Rabbi la syarikalah. Itu sebagian ulama, sebagian guru mengajarkan kepada kita seperti itu. Kalimat untuk keluar daripada kesusahan biasanya setelah itu kita baca senang kita, hilang kesusahan. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Coba Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a, 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 Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kalimat ini mengajarkan bahwa segala sesuatunya Allah Allah Tuhan kita, baik dalam menghadapi dan menerima kesedihan, cobaan, maupun apalagi kesenangan. Tetap kalimat Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, tidak boleh kita menyekutukan Allah di saat itu. Ada orang yang dapat kesusahan, pergi dia ke dukun, pergi dia ke orang manusia selain Allah mengadu. Ini namanya, kenapa dia tidak mengadu kepada Allah? Di sini kita harus kembali kepada Allah Allah Rabbi la usyriku bihi. Itu maknanya. Kita ini sudah merdeka. Merdeka tanggal 17 Agustus 1940. Baru namanya merdeka. Harus menyembah Allah saja. Ini pahami sangat perlu dipahami. Kenapa kita menyembah Allah baru merdeka? Kalau masih menyembah selain Allah, masih kita dijajah oleh selain Allah.
menyembah uang berarti kita belum merdeka. Paham ini? Pahami. Kalau belum paham, kalau menyembah manusia berarti kita masih dijajah oleh manusia. Itulah makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar kita semua merdeka. Sembahlah Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita kemerdekaan Republik Indonesia, yang memberi kita kesenangan, yang memberi kita cobaan juga. Kadang-kadang orang dicoba untuk menguji iman seseorang. Saat itulah makanya Nabi mengajarkan kalimat Allah Allahu la usyriku bihi. Apa maknanya? Agar kita kembali selalu kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kita pernah dijajah oleh Belanda berapa tahun, Jepang berapa tahun. Jangan sekarang kita sudah merdeka masih dijajah hawa nafsu. Nah ini, orang yang masih dijajah hawa nafsu, orang yang masih dijajah setan, berarti belum merdeka. Mari kita usir penjajahan. Masing-masing kita punya orang yang menjajah kita, hawa nafsu kita, uang kadang-kadang menjajah kita. Pokoknya dapat, yang penting dapat. Bagaimanalah caranya? Berarti kita masih dijajah oleh apa? Uang, hawa nafsu. Nah itulah makanya Allah Allah la usyriku bihi syai'a, itu maknanya. Pahami ini. Jadi tidak sekedar doa, tetapi mengajarkan kalian tauhid. Kenapa kita baca? Oh, agar saya kembali kepadamu dalam suka dan duka. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suka dan duka. Dalam duka ini disuruh baca Allah Allah la usyriku bihi syai'a. Karena sering orang yang dapat cobaan kemana-mana cari dukun, cari semua. Boleh kalau sakit berobat, siapa larang? Berobatlah. Apa maknanya berobat ini? Apakah kita berserah diri kepada anda? Ikhtiar. Oleh karena itu, jadi dukun, jadi tabib tidak dilarang. Dukun silakan, tapi di batas-batas norma agama. Jangan keluar. Dukun yang sedikit-dikit kembali kepada jin, jangan. Ini mahat, ini harus itu, perangi itu. Makhluk yang namanya jin sama-sama mukallaf dengan manusia untuk menyembah Allah dan berbakti kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita tunduk, tidak boleh kita menyembah dia. Dia juga tidak boleh menyembah kita. Oleh karena itu Nabi mengajarkan di saat mendapat kesusahan baca Allah Allah la usyriku bihi syai'a. Itu. Jadi kalian kalau baca jangan hanya baca tapi juga resapi, jiwai Allah Allah la usyriku bihi syai'a. Tidak kembali kepada selain Allah. Itu makna la usyriku bihi syai'a. Dalam susah, sedih atau senang, semuanya pemberian Allah. Kalau senang, apakah kamu bisa bersyukur? Kalau sabar, apakah kalian bisa kalau sedih, apakah kalian bisa bersabar?
di sini cok, ujian Allah semua kepada hambanya, terutama yang mukmin, untuk mengetahui iman seseorang. Itulah makanya di perang Badar menang, di perang Uhud kita banyak yang berguguran. Allah mampu menolong Nabi dan menolong umat Islam. Tetapi kalau umat, kalau orang ini lupa, dicoba dia oleh Allah. Nah, apabila cobaan itu datang, baca Allah Allah la usyriku bihi syai'a. Ini hafal cepat. Jangan sampai, karena itu manusia tidak sunyi daripada yang dua, senang susah. Pasti itu pasti. Nah, kalian ini akan menjadi dokter, dokter jiwa. Kasih orang ini obat. Inilah dia obat jiwa ini. Allah Allah la usyriku bihi syai'a. Itulah makanya fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ala bi dzikrillah. Ini zikir. Allah Allah la usyriku bihi syai'a. Hilang susah. Kemudian kenapa harus saya susah? Semuanya kehendakmu, semuanya Allah yang punya, dia yang memberikan, dia juga yang menghilangkan kesusahan ini. Itu maknanya. Tidak mungkin selain Allah. Untuk apa kita mengadu kepada selain Allah? Kepada ibu kita ngadu supaya dia berdoa, ya kan? Supaya bapak kita kasih tahu supaya dia berdoa. Semuanya kepada Allah. Apakah mengadu kepada ibu termasuk menyekutukan Allah? Tidak. Kita tetap kepada Allah, 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 la usyriku bi. Jadi makna doa ini bukan hanya doa. Kalimat ini bukan hanya doa. Bukan hanya mengeluarkan kita dari kesedihan kepada kesenangan, tetapi juga mengandung unsur tauhid. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang segala-galanya. Tidak ada mampu makhluk manapun untuk menolong kita, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Warwina bi kitab ibn sunni an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal. Imam Nawawi ini selalu mengatakan ruwina atau rawina. Ruwina ini riwayat, sanad. Jangan sekali-kali merendahkan ilmu sanad. Kalau ada mengatakan, aduh sanad doang rawasang si tuan guru ini, jangan. Ini Imam Nawawi menyebut selalu mengatakan diriwayatkan. Kalau kita tidak punya riwayat, tidak punya sanad, nah ada pipa ilmu. Kata Nawawi, pipa itu kalau rusak tidak nyampe airnya. Air ini ibarat ilmu. Jadi Imam Nawawi mengatakan, dia meriwayatkan kitab sunni an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi wa khawatim suratul baqarah indal karbi aghasahullahu azza wa jal. Ayat al-kursi wa akhir suratul baqarah. Apa itu? Akhir suratul baqarah apa? Lillahi ma fis samawat. Coba baca. Baca al-kursi. Allahu la ilaha. Lahu ma fis samawati wa man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yu'itun wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Terus Allah lillahi ma fis samawati وَيَنْتُدُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه وقالوا سمعنا إلا مساها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا ربنا ولا تؤاخذنا واغفر لنا وارحمنا تمولنا فانصرنا على القوم الكافرين. Nah ini dibaca orang yang sedih, yang susah juga suruh baca ini. Insyaallah aghasahullah. Apa dia aghasahullah? Allah menolongnya. Itu mana aghasahullah? Allah menolong orang ini. Mahat ini diberikan ibarat orang yang apa namanya? Anak kedit, anak kemanukan, anak burung, kalian ini anak burung. Ini burung ibunya. Kasih makan satu-satu, sengenung-ngenung, sengenung-ngenung coba. Untung saya di Ma'had, kalau saya sekolah di Ma'had. Coba ayo, untung kalian. Tinggal mau ndak sekarang? Ya Allah, di dunia ini coba kamu jalan ke rumah-rumah. Kamu hanya mendengar kesedihan. Jarang yang menyampaikan kesenangan. Utang, susah, uang tidak ada, bukan? Belanja, anaknya masih membutuhkan biaya. Ya, di rumah-rumah. Kapan? Ya, berikan dia obat. Berikan ini. Allah Allah la usyriku bihi syai'a. Bitu mau dia, ini yang dengar-dengar itu kan, tidak tahu dia kita untuk di Ma'had, tidak ada di dokter, tidak ada di apotek, ada tidak di apotek itu, tidak ada. Kamu punya di Kitabul Azkar, Subhanallah, di Ma'had ini, makanya miliki Al Azkar ini, baca kemudian. Amalkan. Kamu menjadi tabib, kita menjadi, kemarin sudah ada menjadi belian sakit otak, sakit panas, siapa namanya itu? Abdus Sabur, belian sakit panas di Lombok Barat, Abdus Sabur. Belian jadi mente. Mesame jamak jadi belian. Yang lain-lain juga lah. Masing-masing desa ada belian. Yang perempuan juga jadi belian. Lesalut beliat, iya tapi tip an nabawi, ini namanya tip an nabawi. Nah yang kedua, kalau orang susah, yo, muntah susah ina, nu jok teng, bejok me, bejok tanak kuno le Ma'had berulek nu, ente, nu sile Ma'had, be Ma'had, Ma'had lil panat, iya wah endah, makanya siap-siap. Jangan tidak siap. Begitu kamu jumpai orang susah, dah juluk kebukaan kitab ini deh. Jangan buka-buka kitab. Aduh, sabal ini. Yang pertama, penawarnya Allah Allah la usyriku bi. Yang kedua, penawarnya apa? Ayat kursi. Apa lagi? Akhir. Loh, selalu dengan apa? Bale-bale. Tinggal kamu katakan kepada mereka. Kenapa ayat kursi? Di situ juga ada lafzul jalalah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lafzul jalalah. Ada juga ismul azam. Sebagian besar ulama mengatakan ada yang nama asmaul ismul azam Allah. Ada yang mengatakan al hayyul qayyum. Ada di ayat kursi. Oh, kelebihan ayat kursi luar biasa. Coba baca puncak munajat nanti kalau pulang. Kalau ada kitabnya di rumah, ayat kursi untuk ini ada. Ada enggak? Ada.
La ilaha illallah mahad Darul Quranul Hadis Al-Majidiyah Asyafi'iyah ini pegang di tanganmu puncak munajat satu-satu. Jadi kenang-kenangan kamu dipancor. Pulang baca itu. Likulli hadasin hadis. Itu untuk berdakwah, bertabligh. Nanti kita baca di rumah saya pada malam Ahad Senin insyaallah minggu bulan depan mulai. Likulli hadasin hadis. Itu untuk berdakwah kalian sebagai bahan dakwah, sebagai modal di masyarakat. Karena masyarakat itu senang dongeng. Dongeng yang ada sumbernya. Dongeng. Dari dongeng itu kalian beri pengajian. Bahkan kalau kita berkhutbah pun dongeng, kasih orang dongeng lalu kasih ini loh maknanya. Dongeng. Ya kisah. Itu likulli hadasin hadis kitab. 40 kasih Allah juga saya tuliskan untuk anak-anakku. Semua saya mau untuk kalian. Baca itu sebagai bahan dakwah. Bertabligh. Kalau orang ya Allah jadi mubalik itu harus mempunyai selang-seling. Dengan ngantok qala Allah wa qala Rasul ngantok dengan. Kalau kamu ngantuk, kalau orang ngantuk, kamu sendiri yang bicara, apa kena nak coba? Dengan tindus, selapun-lapun dengar, kalau sampai, coba ayo. Bukan itu teman. Seharus orang memperhatikan, baru kita bicara. Agar masuk di telinga, masuk kemudian di hati. Ya, itu karena ilmu ini ibarat menanam. Kalau kita bibit, menanam bibit, di tempat yang subur tumbuh dia. Kalau dia tumbuh berbuah. Banyak orang yang bisa memetik buah. Tapi kalau kita menanam kering dan ada yang tidak tumbuh-tumbuh, aneh. Saya mau faedah, tidak mau. Nah karena itu sudah dua. Allah Allahu la syarika la usyriku bihi syai'a. Satu, ini penawar. Kalau orang susah baca ini banyak-banyak. Allah la la usyriku bihi syai'a. Allah la la usyriku bihi syai'a. Coba. Allah Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. 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 Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu 7 kali sekurang-kurangnya. Kalau bisa banyak-banyak. Dah terhitung banyaknya. InsyaAllah keluar dari kesusahan. Kalau kita bingung, ya Allah kenapa saya ini bingung? Kenapa saya kalau bahasa sekarangnya galau? Kenapa? Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati hifzhu ma huwa al-'aliyyul 'adzim. Akhir surat al-Baqarah. Coba baca. Ma fi samawati wa ma fil ardh in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat inna sina wa ta'ana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa ghafir lana warhamna.
Sekarang juga Allah menolong kita. Kita membaca ini, mudah-mudahan Allah menolongmu untuk memahami yang belum kau paham. Menolong kita semua yang memahami apa yang belum kita paham. Nah, yang baru datang untuk kenapa kenal seburuk nongan. Telatnya doang entah pada mereka duluan si aku datang. Warwina fihi an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni law al inni la a'lamu kalimatan la yaqulaha makrubun illa farajallahu anhu. Sesungguhnya aku mengetahui kalimat tidak dibaca oleh orang yang susah illa Allah berikan kesenangan, mengeluarkan dari kesusahannya. Kalimat akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat saudaraku Yunus, Nabi Yunus ibnu Matta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Panada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa rawahu Tirmidzi an Sa'ad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun izda'a rabbahu wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yad'u biha rajul muslim fi syai'in qad illa stajabalah. Coba, apa yang lebih daripada ini? Apa yuk? Apa lebih daripada ini? Mentera, ya, curhat, doa. Kita ini butuh seperti ini. Ini doa Nabi Yunus ibnu Matta. Ya, ini dia di dalam perut ikan. Nabi mengatakan kalimah ini tidak dibaca oleh seseorang yang susah illa parrajanhu. Tidak dibaca, maknanya wajib senang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang namanya Nabi Yunus ibnu Matta. Yunus ini ditugaskan di sebuah negeri, penduduknya tidak banyak. Kalau tidak salah namanya Ninui. Ninui itu penduduknya tidak begitu banyak, tapi dia diangkat menjadi nabi di situ. Lalu tak seorang nabi kecuali banyak rintangan. Tidak ada yang tidak ada rintangan. Siapapun yang berbuat baik, khususnya yang berdakwah, mengajak, belum tentu orang mau diajak. Ngajak kepada kebagusan, tidak semua orang mau, apalagi kepada kelengean. Nah, Nabi Yunus ini tidak sabar. Lalu dia tinggalkan dia punya kaum ini. Daripada saya tidak didengar, saya pergi aja katanya. Lalu kemudian begitu Nabi Yunus pergi, kaum itu mendapat cobaan. Akhirnya rapat pemuka-pemuka kaum. Keputusannya mereka harus mencari Nabi Yunus. Karena rupanya gara-gara kita, gara-gara tidak taat kepada Nabi Yunus, maka datang penyakit ini.
penyakit yang antara lain penyakit kuning, awak kuning, wah, kuning badan, tidak ada darah sepertinya. Lalu diutuslah pemuka masyarakat kepada Nabi Yunus ibnu Matta agar sudi kembali berdakwah di situ. Nabi Yunus ini berpikir, artinya kalau dia kembali mau enggak orang-orang ini, kan begitu. Tapi akhirnya dia mau juga. Setelah dia mau, berjalanlah, ayo cepat, kata kaum ini. Kaum ini bilang, cepatlah Nabi Yunus, kasihan masyarakat, banyak yang mau berjatuhan, mati, meninggal. Hanya Nabi Yunus mengatakan, ya sebentar saya mau ambil baju saya. Begitu dia berjalan, lewat di pinggir pantai dia berjalan, tiba-tiba datang ikan seperti menyedot. Nabi Yunus ini menyedot, disedot. Ada apa? Ada apa istilahnya itu? Disedotlah, masuk dalam perut ikan. Itulah para nabi tidak boleh tidak sabar bertabligh. Apapun cobaan harus bersabar. Nah begitu pula kita berdakwah, bertabligh, pasti dapat cobaan. Pasti kamu dapat cobaan. Jadi ustadz, jadi guru, ada saja cobaan. Bisa enggak kita bersabar menghadapi cobaan ini? Nah Nabi Yunus ini masuk dalam perut ikan. Bayangkan masuknya tidak dikunyah oleh ikan, tidak dikunyah. Lalu apa katanya? Di dalam perut ikan dia bertasbih. Apa dalam itu, ayat 6 itu apa itu? Yang kedua bunyinya apa? Apa katanya? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, ulaika humul muhtadun. Alladzina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fahshahum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Man qala lahu inna ma'tinallahu wa fadlil lam yamassakum su'u wa tawallu anallahu wallahu zubbadil azim. Wa zannuni idzahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alaihi wa nada fi dhulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba diulangi. Wazannuni izaba mughadiban fazanna alla naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kazalika nunjil mu'min. Lalu iznada rabbahu bizalam. Nabi Yunus begitu masuk baru dia sadar dia sudah berbuat salah, meninggalkan kaumnya, meninggalkan masyarakatnya yang Allah utus dia kepadanya. Nabi ini tidak boleh tidak sabar apapun cobaan, ujian. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam Al-Qur'an nabi-nabi terdahulu. Agar nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui betapa besar ujian nabi-nabi terdahulu. Kalau boleh diuji, ayo Abu Lahab, orang-orang dekat di Madinah menguji, di Mekah juga menguji, tidak ada yang masuk Islam. Nabi kita Isra Miraj, Allah, ditertawain orang Mekah.
Masa katanya pergi semalam, pulang pergi, kita berperjalanan jauh ini? Tidak percaya orang. Itu. Begitu Nabi diangkat menjadi Nabi, turun Malaikat Jibril, ikhlaq bismillahirrahmanirrahim khalaq. Datanglah Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Sampai turun firman Allah, tabbat yada abi. Macam-macam cobaan. Semua ini Nabi menghadapinya dengan sabar. Karena di dalam Al-Quran banyak kisah para Nabi terdahulu yang tidak ada satupun Nabi-Nabi itu tidak mendapat cobaan. Nah, Nabi Yunus ini masuk dalam perut ikan. Lalu dia izna darabahu. Apa dia bilang? Subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yani dia selalu mengatakan subhanaka ya Allah. Maknanya dia mengaku salah. Dan dia mengaku kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perut ikan diciptakan perut ikan itu, ini semua kejadian agar menjadi ibrah untuk kita, untuk manusia-manusia nanti, tepat termasuk kita. Kejadian benar. Kemudian para malaikat mendengar tasbihnya Nabi Yunus. Terngiang-ngiang di telinga Nabi, para malaikat, suara tasbih yang muncul dari mana tasbih ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ternyata dari kegelapan yang luar biasa, gelapnya air laut, tidak ada listrik dari laut. Ada listrik di sana? Ayo, pasang listrik kan itu. Tidak ada gelap. Coba menyelam di air, benar tuh gelap. Gelap pasti wajib. Yang kedua, gelapnya perut ikan. La ilallah, dua gelap. Yang ketiga, gelapnya malam di malam hari. Kalau malam bagaimana gelapnya perut ikan itu? Ayo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Dia sebagai orang zalim meninggalkan masyarakatnya, pergi menghindar daripada kejahatan orang. Tidak usah takut. Innallaha ya'simuka minan nas. Tapi manusiawi lah itu ya. Ngenong kuna berdakwah, ngenong kuna lawan ya si kaum. Tapi itulah para nabi, pilihan diangkat, dipilih oleh Allah. Tentunya Allah yang akan menjaganya. Nah, kalian juga dipilih, disuruh masuk di mahat. Di antara sekian orang-orang tamatan SMA, tamatan aliyah, cuma segini yang masuk mahat coba. Banyak yang tidak masuk mahat. Berarti kalian pilihan Allah. Makanya hargai pilihan ini. Ya, selama kalian di pancur ini rajin-rajinlah belajar, ngaji. Jangan setengah-setengah. Jangan, harus sampai selesai. Jangan setengah ngaji, setengah berhenti. Setengah mahat, setengah berhenti. Begitu masuk, sekian. Tamat sekian, biaya setengian. Merari, tuan guru, tahan pada, ngelelelelelah. Para mek sing ini ben nang berari. Mek tamat dulu mek pada berari, mai apa ya? Mulai teman tamat temarinya salita. No. Para mek ke tamat dulu. Berari terus. Barang-barang tamat. Ngundang Amit Mahat, senang suanta. Amit yang menikahkan kamu. Ayolah, luar biasa. Undang jus nudoa tenda milu jadi saksi, kan?
Karena aku demen aku jadi saksi me anta pada antamat mahat. Ah, ini dukun sakit otak Lombok Barat nih. Kamu ya jangan menikah sekarang ya. Habis tamat dulu ya. Sanggup? Ya sanggup dia. Awas, ganti kan ngemelek-melek. Alur pengen ngemelek lagu cuma menikah. Siapa namanya lupa saya? Sabur. Namanya Sabur, dia paling sabar. Lu ah blekeng-blekeng sedih itu Sabur, Muhammad Sabur, Muhammad Sabur. Kenapa? Karena nama terkenal. Dukun. Dukun panas. Luar biasa. Buktinya dia panas, enggak pernah dia ngantuk. Saya enggak pernah dia ngantuk dia nih. Tapi yang di belakang-belakang ada saja yang ngantuk, saya heran. Ngene yang kuntep pada bayang-bayang ngantuk doang ya pada. Alhamdulillah di Mahat Pancor ini enggak ada yang ngantuk. Lah lo sang luwe mek pada laputna nang atas kita kuno ndak ngantuk. Enggak ada yang tidur dari bawah. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi kalau kita baca kalimat ini insyaallah farajallahu an makan karbihi. Apa bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo kita baca sama-sama 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anggap di melit perut ikan. Orang yang punya kesusahan, kesusahan ini seakan-akan ikan. Kamu ada dalam perutnya. Baca saja itu. Priak malaikat di anta. Malaikat lapor kepada Tuhan. Ya Allah, priaka enggak mah dengan si Muniang tasbih ini. Terus Allah perintahkan ikan ini agar jangan memangsa, jangan memakan si Nabi Yunus. Sehingga perut ikan itu sebagai rumah yang indah buat Nabi Yunus. Ada ruang makan, ada ruang semua tidur. Ada semua, ada WC-nya, ada handuknya, ada sabunnya di situ. Coba kekuasaan Allah, perut ikan. Coba lalu dekat laut baca lalu la ilaha illa anta sanara empat ngangap utama ba. La ilaha illa anta subhanaka inni kun. Baca kata para ulama. Dan ini sering saya buktikan. Buktikan betul. Di belakang makam Ibrahim. Sunat. Salat sunat hajat di situ. Lalu sujud. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali. Kalau di musim haji ya begak sekat. Ngecil lebih dengan. Tapi di luar musim haji sepi. Ya. Jam 11, 12 itu agak sepi. Nah mulai jam 1, jam 2 ramai sampai pagi. Orang bangun tahajud, tawaf. Kalau mulai jam 11 sudah orang-orang jam 10 pulang makan. Salat Isya pulang, sepi masjid. Di situ kita tawaf, enak sekali. Makanya kalau mau kalau haji aja ramai haji ini. Musim haji ramai. Tapi seramai-ramainya kalau memang Allah memberikan bimbingan, hidayah, dah gampang semuanya. Kalau memang nasib dia gampang. Bisa sholat di belakang makam Ibrahim.
bersujud salat hajat tersujud la ilaha illa anta, baca tasbih Nabi Yunus. Katanya siapa-siapa melakukan ini kemudian dia mohon hajatnya disampaikan, membacanya dengan akidah, dengan iman tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang Maha Suci Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yakni kita mengakui kesalahan kita, orang zalim kita. Tentunya Nabi itu salah segitu itu sudah besar salahnya. Nabi itu sedikit tapi sudah besar karena dia Nabi. Sama semakin kamu berilmu, semakin kamu berbuat kesalahan, semakin besar dosanya. Orang yang bodoh sama orang yang berilmu, pernah pada waktu musim haji, kasus demi kasus, bertubi-tubi kasus, macam-macam lah musim haji namanya. Di kantor haji itu banyak sekali pengaduan, datang jemaah, datang ramenya bukan main. Ada orang yang belum top sa'i sudah bergaul sama istri, bagaimana ini? Onta harus sembelih. Jadi ya, bayar dam dua onta, tujuh kambing dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali puasa sekian hari. Nah kemudian tanya, ternyata dia orang kampung, orang bodoh. Bodoh, tidak pernah ngaji, tidak pernah, tidak tahu, dikira tidak apa-apa. Maka bagi dia, yang penting dia berniat untuk menuntut ilmu terus menerus, satu kambing saja damnya. Ya, tapi kalau dia alim, aneh, mahat misalnya, mbah, seke unta sembelih. Satu unta itu 7 kambing, harganya mahal. Tidak boleh. Itulah makanya dosa orang yang alim, dia tahu maknanya perbuatan itu salah, lakukan, dosanya besar. Tidak tahu, dikira benar, benar kanggo doa sih parandi. Kalian tahu. Nah, di sini kurang sedikit. Karena dia bodoh. Ya, tetapi sama-sama salah. Wajib dia menuntut ilmu. Wajib dia mengaji. Wajib dia tahu. Menuntut sampai dia bisa, sampai dia tahu halal haram. Yang haram jauhi, kemudian yang baik lakukan. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi Bapak Ibu, kita di sana sedang melakukan ibadah haji, ramainya bukan main. Ramai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tapi walaupun ramai melet lalu. Ramai itu makanya orang di Mekah, Madinah itu berjejal sehingga dia harus kuat fisik, harus kuat fisiknya. Ya, kalau tidak kuat makanya dia perlu kesehatan, perlu ada orang yang menjaga kesehatannya, ada yang bertanggung jawab tentang kesehatan jemaah haji. Karena dia harus sehat badan, harus sehat mental, apalagi dia akan mengerjakan haji. Pekerjaan haji ini tidak sama dengan sholat. Itu fisik. Bekerja, ruku, sujud, sholatkan. Tapi kalau jalan, tawaf 7 kali di Ka'bah, 7 kali jalan di Mas'a, pergi ke Muzdalif, ke Arafah, di Arafah duduk kayak kita di situ, coba ajaib haji ini, duduk ini ibadah, duduk itu tengeraos ibadah. Nah kalaupun
kita tidak baca apa-apa, ibadah dia, duduk aja. Ibadah itu. Dan mustajab berdoa dari sejak gelincir matahari sampai tenggelam hari Arafah. Sehari suntuk. Semalam orang dari tanggal 8 sudah penuh Arafah itu. Pada tanggal 8 sudah penuh Arafah. Tanggal 9 mulai jam 12 wukuf gelincir matahari sampai maghrib, siap-siap untuk berangkat ke Muzdalifah. Subhanallah. Nah, begitu maghrib dibuka jalan, habis trek jalan berangkat kita ke Muzdalifah. Ada yang jalan kaki, ada yang banyak yang pakai kendaraan. Kalau dulu bil onta, sekarang bil Honda. Saya rohalat pakai mobil terus Muzdalifah. Di Muzdalifah ruan dengar semun batu, mun batu sebeci-beci no untuk melempar setan. A'udzubillahi minkaya syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir. Lelah, terbayang saya musim haji, sekian banyak haji, alhamdulillah kita selamat. Ya Allah, sekarang saya membayang-bayangkan begitu ramainya jemaah haji itu. Lalu kemudian dari situ kita tawaf. Nah, di tawaf ifadah ini sekaligus setelah melontar Jumratul Aqabah kita ke Mekah. Lailan ditulak bergerak naik tenu. Ini si berdempet manusia, siluet dengan kan tempat tawaf itu terbatas, banyaknya orang dek tebung hitung ya. Ngono. Bayangkan aja. Di sini makanya saya lihat di Hultah agak mirip lae. Sekarang jakannya keluar lah ngantem utama. Saya pulang-pulang Hultah itu di pinggir-pinggir jalan jualan kan. Sama dengan di Mekah, di Mina itu jualan. Seperti ini persis. Saya lihat ini Hultah ini kayaknya haji kecil, saya bilang. Mirip perjalanannya kita. Kemudian selesai haji pulang berangsur-angsur. Di Hultah pun begitu. Hultah ini pulang berangsur-angsur orang kan. Sepi, semendak na sepi. Wah sabol. Yang tinggal di sini hanya apa? Sampah. La ilaha illallah, sang luib. Rorongo. Sama dengan yang di Arafah. Sepi. Yang tinggal di situ sampah. Sang luwek sampah ruun baladiah. Tapi baladiah tukang sapu itu truk sebendak lagi bersih malak marak bengan. Karena di sana tukang sapunya banyak orang Bangladesh, Bangali. Tukang sapu itu Bangladesh, orang Bangladesh. Ya Saudi banyak uangnya. Datangkan orang-orang dari luar bersih cepat sekali jalan. Sama dengan Masjidil Haram, sama dengan tawaf, tempat tawaf itu kedua jam di sepu. Tak sekali jalan. Jalan sudah seperti dia tawaf. Tek. Sekali jalan tak. Nyapu itu kemudian bersih lagi. Kalau disapu coba yang sebanyak gitu yang orang jalan di situ ayo. Tiap hari tidak pernah sepi kecuali pada waktu sholat berhenti sebentar. Sholat tidak ada yang tawaf. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum langsung. Kan tidak semuanya berdoa, zikir langsung. Yang berdoa ini belakang lah, yang di situ tawaf. Tapi imam itu di tempat tawaf dia. Kalau musim haji persis dekat Ka'bah imam berdiri. Nah kemudian berhadapan antara makmum sama imam di Ka'bah itu ya. Di sebelah sini kan itu andangnya makmum. Imam ada di sini. Lalangnya Ka'bah. Subhanallah.
itu dia di Mekah. Kalau sudah di Masjid Nabawi sudah sama dengan kita di sini. Masjid Nabawi seperti Masjid Pancor bersab dengan. Itulah, ya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa maknanya la ilaha illa anta? Kita ini kalimat tauhid diucapkan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. Kemudian subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia mengakui kesalahan. Kalau kita akui kesalahan, kita dimaaf. Banyak orang tidak mau mengakui kesalahan, walaupun dia tahu dirinya salah. Mena kena doang. Si dia salah, dia tak salah. Dia tak berniat. Berniat, langsing. Tapi pekerjaan si dia salah. Iya, tapi saya tidak pernah berniat. Bekeh, sobek. Ada yang begitu enggak? Nah, paling baik akuilah kesalahan. Ini mahatin alhamdulillah ya rabbil alamin sang luwena. Tapi kemana ya? Jam 7:30 itu. Sampai di sini aja tadi itu. Banyak sampai di luweno, ada yang baru datang sekarang. Ya nenek aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada semua di dalam kitab puncak munajat itu ada. Ini kelebihannya berapa kali dibaca, kelebihannya apa, ada semua di situ. Dan saya merasakan pernah mengamalkannya. Dan di Mekah, bukan hanya di sini. La ilaha illallah. Keyakinan kita sebagai umat Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah, lebih khusus lagi NW, murid Bapak Maulana Syekh. Karena Maulana Syekh ini sangat yakin yang begini-gini. Saya juga murid beliau yang sangat yakin. Saya ikut beliau. Yakin sekali dengan yang wirid-wirid ini. Makanya saya minta anak-anakku juga yakin. Tengbe susah. Kalau orang ndak pernah dimahaja alu bena susah sekumbe, kalau kalian jangan. Sudah ada obat. Susah sedikit baca Allah Allah Rabbi la usyriku bi syai'a. Dan mempan ini ada yang lebih canggih. Apa itu? Ayat kursi akhir surat itu canggih itu. Baca dia. Kau ndak bisa nih? Bangun tengah malam, ambil air wudu, munajat kepada Allah, akui kesalahan kalian kepada Allah. Allah akan memaafkan dan Allah akan memberi. Kalau tidak kalian yang melakukan, siapa yo? Bangunlah tengah malam. Ini abot tu peduras nggak kelam. Bangun jam 1 bangun. Terus ambil sujadah, matikan HP, tidak usah SMS. Anda pada sibuk si SMS doang, tidak ada SMS. Tidak kelam, bangun, kita sujadah, berterus anda kiblat takbiratul ihram. Terus duduk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, akuilah kesalahan kalian. Setelah kita mengikrarkan ketauhidan Allah la ilaha illa anta, lalu kita mengatakan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seharian, sebulanan, setahunan, sekian tahun ini saya banyak dosa ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Orang yang mau meminta maaf, insya Allah
jalan menuju kepadanya gampang. Tapi yang tidak mau meminta maaf ini loh yang berat. Nah, cara meminta maaf ya inilah caranya. Kita ikuti. Makanya wa kazalika nunjil mu'minin. Apa katanya awal ayat itu tadi? Apa tadi? Awal ayat ini apa tadi? Kenapa kalian? Apa? Apa? Mbah. Coba baca dari awal ayat 6 coba. Alladzina iza sobathum musibatun. Kebaca di awal. Tidak ada yang hafal nih. Alladzina. Coba baca. Wazannun idza bamughadiban fazanna allan naqdira alayhi panada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berarti di sini ada yang baca ayat 6 ya. Kenapa kalian tidak mau? Kenapa? Padahal ini semua kita berikan yang nomor sekian doang. Tidak ada yang mau, saya heran. Jadi orang itu maulah. Wazannun idza bamughadiban fazanna allan naqdir alaihi panada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus fastajabna lahu, kemudian kami menjawab Nabi Yunus ini, wa najainahu minal gham, dan kemudian kami selamatkan dia daripada kesusahannya. Wa kazalika nunjil mu'minin, dan demikian pula kami akan nunjil mu'minin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang membaca doa ini. Suruh baca ayat 6, baca ayat 6 itu ada di sana tuh, di puncak munajat ada, di apa lagi, di tempat-tempat mustajab ada, saya tulis di situ ringkas. Neka me petali Qur'annya berbilang nama tahu-tahu neka Suratul Anbiya. Wazannun idza bamughadiban fazanna allan naqdir alayhi panada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Artinya orang mukmin juga yang lain yang membaca doa ini nunji. Kami akan selamatkan dia, kami akan amankan dia daripada kesusahan itu. Itulah makanya Nabi mengatakan kalimatu akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam panada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa rawahu at-Tirmidzi an Sa'ad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu zinnun. Siapa zinnun itu? Yunus. Zinnun, da'watu zinnun izda'a rabbahu wa huwa fi batnil hut. Karena dia berdoa kepada Tuhannya, dan wa huwa fi batnil hut, dia berada dalam perut ikan. Apa bunyi doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yada'u, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yada'u biha rajulul muslim, seorang muslim tidak berdoa dengan doa ini, dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini, bi syai'in qad, pada apapun, illa stajaba lahu, kecuali Allah kabulkan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Allahumma ja'al hadzal yawm lana la 'alaina, Allahumma ja'al lana fi hifzika wa amnika wa amanatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Farrij'anna humumana farajan 'ajila. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ij'alna min ibadika salihin alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. La ilaha illa anta Allahumma ighfir li subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ighfir li zambi zunubi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faghfir li zunubi. La ilaha. Dalam sujud salat sunat, salat sunat apapun baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faghfir li khusatan sunat at-taubah. Sunat taubat. Bacain dalam sujud. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faghfir li. Tambah dia. Faghfir li zunubi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faghfir li zunubi. Tidak usah sebut hajatmu. Allah Maha tahu. Hajatmu apa? Misalnya Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faghfir li dzunubi. Cukup. Dosa mengatakan hajati ilaika ya Allah li anta ja'alani min aghna nas. Misalnya agar engkau menjadikan aku paling kaya. Enggak perlu. Allah mengetahui hajat kita dan dia akan berikan sesuai dengan kemampuan kita membawa amanah. Kalau hajatmu jadi orang alim, akan diberi ilmu. Kalau hajatmu jadi orang kaya, akan diberi harta. Kalau hajatmu apa saja, cukup. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, akui kesalahan. Soal hajat Allah Maha tahu. Yang di dalam hatimu Allah tahu, apalagi yang kamu ucapkan. Saya kira cukup. Yang penting yakin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kapan kamu yakini sampai membacanya dengan maknanya, kamu terus khusyuk, Allah akan datang memberi. Sama dengan Yunus diberikan wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu maknanya. Allah memberikan kepada Nabi Yunus, demikian pula kepada orang mukmin. Dengan bacaan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu saja. Yuk, lama sekali sudah sujud. Iya, saya sujud, saya baca ini misalnya kepada anak kasih tahu, kepada istri kasih tahu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita sendirian tengah malam sambil mengakui kesalahan, berserah diri kepada Allah dan mengakui kesalahan, datang seketika kamu punya kemauan, hajatmu itu ada. Sekurang-kurangnya kamu diberi ketenangan, kesenangan, hilang segala susah. Subhanallah, kitab ini luar biasa. Jazakallahul khair Imam Nawawi radhiyallahu anhu menuliskan kitab-kitab Al-Azkar ini, membuka hati kita, membuka pikiran kita. Mungkin saya baca tiap hari, bisa saya baca, tapi kalau saya ngaji tambahan sedikit ada. Guru memberikan tambahannya, bumbu-bumbunya, ya. Ini Al-Futuhatur Rabbaniyah nama syarahnya. Banyak
jilidnya 4 jilid besar. Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Syarah Al-Azkar An-Nawawiyah. Kamu beli kitab itu. Disarahkan kitab ini Al-Azkar ini oleh seorang ulama alim besar dengan diberi nama Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Ya Allah, mulai hari ini tidak ada yang susah ya. Senang semua. Obat susah sudah ada di sini ternyata. La ilaha Allah Allahu Rabbi la syarikalah. Allah Allahu Rabbi la Allah Allahu Rabbi Allah Allahu Rabbi la syariku bi Allah Allahu Rabbi coba. Allah Allahu Rabbi la yusyriku bi syai'a. Allah Allahu Rabbi la yusyriku bi syai'a. Allah Allahu Rabbi. Baca ayat kursi sama akhir surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma bis samawat من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسيه السماوات والأرض تروس لله وهو العزيز الحكيم ويحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله لا يكلف الله نفسا إلا وسعا ربنا ولا sekarang anggap dirimu dalam perut ikan. Anggap dirimu dalam kesusahan. Keluarkan kesusahan itu, hilangkan. Baca doa Nabi Yunus Ibnu Matta 7 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika